program keahlian teknologi komputer dan jaringan karena ingin mempelajari lebih dalam seluk-beluk teknologi informasi dan komunikasi. Halo, saya Angga Prastia. Di program keahlian teknik komputer dan jaringan ini, saya dapat mengembangkan minat dan bakat saya dalam bermusik tradisional. Program keahlian teknik komputer jaringan SMK IPN Renew, kita bisa belajar perakitan komputer dan laptop. Di program keahlian teknik komputer dan jaringan, SMK YPN Blinyu kita juga bisa belajar lintas minat, misalnya dengan mengikuti kegiatan ekskul mengemudi. Saya Hidayatun Nikmah, di program keahlian teknik komputer dan jaringan SMK YPN Blinyu, kita juga bisa belajar berbagai macam sistem operasi pada komputer dan handphone. Dan jaringan SMK YPN Bimo. Kita juga bisa belajar mengenai jaringan kabel dan jaringan tanpa kabel. Di program keahlian teknik komputer dan jaringan, kita juga bisa belajar lintas minat, misalnya fotografi dan videografi. Saya Dolga Rudi Ahmad Farega, bisa dipanggil Rega, saya merupakan alumni SMK YPN Blinyu tahun angkatan 2020.
Di SMK IPN saya mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Dan sekarang saya berkuliah di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dengan prodi D4 Teknik Elektronika. SMK IPN bisa. Saya Bribda Dalpan Martio, alumni SMK IPN Blinyo tahun 2017, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Nama saya Maya Ariski, alumni dari SMK IPN Blinyo jurusan Teknik Komputer dan Jaringan tahun 2021. Sekarang saya melanjutkan studi saya di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Tadris Bahasa Inggris. SMK bisa, bisa, bisa. Maka nama saya Indah Viva Fernanda, saya adalah alumni dari SMK YPN Blinyu tahun 2021. Sekarang saya berkuliah di Universitas Bangka Belitung, jurusan Teknik Elektro. Saya Andini Maulina, saya alumni dari SMK YPN Blinyu tahun 2021, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Sekarang saya melanjutkan pendidikan di Stikes Abdi Nusa Pangkal Pinang, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat.
juara kedua Rizky Arisandi dari SMK YPN Belinyu. Hai, nama saya Alivia. Saya siswa SMK YPN Belinyu jurusan Multimedia. Kesempatan ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal apa itu jurusan Multimedia atau nama kerennya MM. Di jurusan MM ini, kalian akan belajar beberapa keterampilan seperti desain grafis, fotografi, animasi, dan pembuatan video. Saya jamin jurusan MM ini asik banget. Yuk kita ikuti beberapa kegiatan siswa Multimedia. Sedang mengerjakan apa, Bil? Oh, aku lagi membuat animasi 3 dimensi nih. Nah, animasi 3 dimensi ini banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan loh. Di antaranya iklan, film, game, dan masih banyak lagi deh. Jadi, di jurusan MM atau Multimedia ini, kita bisa belajar membuat animasi 3 dimensi loh. Nah, bagi adik-adik yang ingin belajar membuat animasi 3 dimensi, kami tunggu di jurusan MM SMK YPN. San. Hah? Kamu lagi ngapain? Aku lagi ngerjain editing video nih. Nah, proses editing ini tuh kita gabungin semua video-video yang kita ambil pas syuting, terus kita gabungin jadi satu. Atau kita juga bisa video yang kita nggak putuin bisa kita potong-potong. Nah, proses edit ini juga kita bisa masukin backsound loh, berupa musik atau sound effect lainnya. Nah, untuk adik-adik yang ingin belajar membuat video atau ngedit video, gabung aja ke jurusan Multimedia. Kamu lagi ngapain, Den? Oh, ini lagi ngebersihin alat-alat di sekolah, seperti kamera ini. Gunanya agar alat ini tetap terawat. Alat apa saja ini, Rin? Kalau ini adalah cleaning kit. Gunanya untuk membersihkan alat-alat seperti kamera ini, seperti yang saya lakukan tadi. Kalau ini adalah kamera DSLR, gunanya pada saat pemotretan dan juga bisa untuk mengambil video pendek. Nah, kalau kamera ini adalah kamera khusus video. Penggunaannya bisa dengan meletakkannya pada bahu atau dengan menggunakan bantuan tripod. Kalau yang di sana adalah lighting, yang gunanya untuk membantu pencahayaan pada saat proses pemotretan. Kalau ini, Rin? Kalau yang ini adalah clipperbot, yang gunanya untuk menandai scene pada saat proses syuting. Nah, bagi adik-adik yang ingin mengetahui lebih tentang kamera foto ataupun kamera video, jurusan MM adalah jurusan yang tepat. Sandy, kelihatannya lagi asik ya? Iya, Livia. Sekarang ini kita lagi praktik pemotretan untuk prewedding. Nah, pada pemotretan ini, kita akan belajar mencari lokasi yang bagus, sudut pengambilan gambar yang pas, pencahayaan, dan yang tak kalah penting adalah bagian busana yang pas, sehingga kita bisa mendapatkan hasil foto yang bagus dan menarik. Saya yakin adik-adik akan tertarik belajar fotografi di jurusan Multimedia. Yuk, kita lihat siswa MM lagi syuting video. Yuk! Brandy, bisa diceritakan nggak kalian sedang mengerjakan apa? Kami sedang syuting video pendek. Pada proses syuting ini, kita membutuhkan kamera sebagai alat untuk merekam setiap adegan dalam video ini. Di samping itu, yang gak kalah penting, kita juga membutuhkan pemeran dalam pembuatan videonya. Nah, pasti adik-adik penasaran kan bagaimana membuat video, bagaimana menggunakan kamera video, dan proses syutingnya. Jadi gabung aja yuk ke jurusan Multimedia. Nah, itulah video pendek yang mengulas beberapa kompetisi yang ada di jurusan Multimedia. Gimana? Seru kan? Lebih seru lagi kalau kalian bergabung ke jurusan Multimedia. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan bermanfaat untuk kalian semua. Kami tunggu kalian semua untuk bergabung ke jurusan Multimedia SMK YPN Belinyu. Udah dulu ya, dah!
SMK YPN Belinyu.